Selamat pagi cikgu di bilik guru SMK Tambun. Jadi mestilah anda rindu nak datang ke sekolah, betul tak? Okay, jadi kita sambung subtopik C iaitu penoksidan dan penurunan dari segi pemindahan elektron. Kali ini kita tengok pemindahan elektron. Sebagai contoh, magnesium melepaskan elektron manakala oksigen ini menerima elektron. Okay, pembakaran, contoh pembakaran beta magnesium dalam oksigen, yang ini kita pernah buat di dalam makmau. Beta magnesium kita bakar dengan api, dia menyala dan dia keluar wasap putih itu. Ingat tak? Okay, yang kita guna untuk tentukan formula ampere. Jadi tak apalah, orang tua tak ingatlah. Okay, jadi pertama, konsep pertama, konsep asas, murid-murid kena tahu, penoksidaan berlaku bila kehilangan elektron. Ini kena tahu lah semua orang. Penoksidaan berlaku apabila kehilangan elektron. Okay, jadi apabila Thomson dia menemui elektron, maka ahli kimia mulalah menggunakan konsep pemindahan elektron untuk menerangkan tindak balas redox. Jadi untuk menerangkan tindak balas redox untuk bersamaan ini, contoh adalah lebih mudah kalau kita tulis setengah bersamaan dia. Okay, jadi ini adalah contoh setengah bersamaan dia. Okay, Mg akan melepaskan 2 elektron menghasilkan Mg2+. Kita sudah hafal kan Mg2+. Dan 2E di sini kerana 2 positif, kita nak seimbangkan positif dia. Jadi kita letak 2 negatif, seimbangkan. Okay, oksigen O2 dia akan menghasilkan. Ini pun kita pernah bagi kuis tahun lepas. Nampak tak? Kepentingan kita hafal ion-ion ini akan diguna nanti dalam setiap bab dalam tingkatan 5. Oksigen O2 menghasilkan ion oksida O2 negatif. Okay, negatif 2 dah seimbangkan O2, 2O dan E, 4E kerana 2 darab 2 ada 4, maka seimbang. Okay, kita tengok proses senang saja. Kalau hilang elektron, dia adalah oksida, penoksidaan. Jadi magnesium hilang elektron, jadi dia adalah penoksidaan dan dia adalah ejen penurunan. Kita terbalikkan. Manakala oksigen menerima elektron, jadi dia adalah penurunan, proses penurunan. Dan kalau ejen terbalikkan, dia adalah ejen penoksidan. Okey, kerana penerima elektron. Okey, jadi dalam topik ini kita ada satu aktiviti makmau eksperimen dengan menggunakan tube U. Bukan YouTube lah. Kalau biar kita panggil dia YouTube. Dalam BM kita panggil dia tube U. Okey, tube U ini bertujuan adalah eksperimen ini bertujuan adalah untuk memperhatikan pengaliran elektron, pemindahan elektron. Jadi macam mana kita tahu ada pemindahan elektron? Jadi kita nampak jarum galvanometer itu terpesong. Okay, jadi untuk tube U ini, banyak soalan boleh ditanya dalam tube U ini. Jadi pertama, belajar kena tahu, kena bezakan ejen penurunan dan ejen penoksidan. Lepas itu, belajar kena hafal ejen penurunan, turun bukan? Dia terminal negatif dan elektron keluar dari sana. Boleh, kita fokus sebelah kiri je. Jadi ulang, tentukan ejen penurunan. Lepas itu terminal negatif dan pengaliran elektron dari terminal negatif ke terminal positif. Ingatlah, kena hafal konsep ini. Okey, jadi kenapakah ferum 2 adalah ejen penurunan? Kerana dia menjalankan penoksidan. Okey, kita tengok Fe2+ hijau, dia telah bertukar kepada Fe3+ yang berwarna perang. Kemudian tambah E untuk seimbangkan charge dia. Okey, jadi teori dia ion ferum 2 telah membebaskan elektron untuk menjadi ion ferum 3. Jadi bebas elektron, kemudian kita letak elektron di kanan. Nanti nota saya akan terangkan lebih terperinci. Okey, sebelah kanan kita gunakan larutan kalium manganet 7 berasid. Okey, persamaan setengah dia agak complicated. Nanti dalam muka surat seterusnya ada terangkan bagaimana tulis setengah persamaan ini. Okey, pemerhatian dia larutan ungu telah bertukar kepada mangan 2 yang tidak berwarna. Ini menunjukkan ada perubahan. Okey, jadi ini adalah tube U. Nanti cikgu ada satu video lagi untuk eksperimen ini. Murid-murid boleh
tengok eksperimen ini. Jadi untuk tube view, saya ulang sekali lagi. Ingat, tentukan ejen penurunan. Turun, dia negatif, elektron keluar dari sana. Okey, baik. Dan di dalam makmau, kita buat eksperimen ini, kita akan nampak empat perkara ini, iaitu jarum galvanometer dia terpesong, menunjukkan pemindahan elektron daripada terminal negatif kepada terminal positif. Okey, dan ada perubahan warna berlaku. Okey, lepas itu, ferum 2 sulfat dengan kalium magnet 7 berasid dipisah oleh satu elektrolit iaitu acid sulfate untuk pisahkan mereka dan membenarkan pengaliran ion. Dan elektron dia bergerak ataupun berpindah daripada ion Fe2+, dia membebaskan elektron, dan ion magnet 7 berasid dia menerima elektron melalui wire penyambung. Okey, baik. Okey, jadi di sini kita akan belajar untuk menulis setengah persamaan. Kita mula dengan Fe2+ dulu. Ini senang sikit. Fe2+ akan menjadi Fe3+. Dan lepas itu kena seimbangkan charge dia. Elektron kita letak di sebelah yang lebih positif, kerana elektron ini charge negatif. 2, 3, beza dia 1. Jadi kita letak 1E saja. Ataupun boleh kira macam ni. Okay. Baik, mark ini susah sikit. Tak apa, saya cuba terangkan. Manganet 7 berasid. MnO4, ini quiz ini, tahun lepas kita sudah hafal. Dan dia larutan yang berasid, jadi kita gunakan ion H+. Dia akan menukar kepada mangan 2 yang tidak berwarna. Okay, lepas itu kita kena seimbangkan persamaan setengah ini. Mn1, O ada 4. Jadi O sini 1 je, kita letak 4 di depan. Kemudian H berapa? 4 darab 2, 8. Kita letak 8 di sini. Okey, lepas itu elektron nak letak berapa untuk seimbangkan, kita boleh kira charge dia. Ini negatif, jadi negatif saja. Ini positif tapi ada 8. Jadi charge ini 8 positif. Ini sebelah kiri. Okey, yang ini 2 plus, jadi charge dia positif 2. Ini tak ada charge, jadi charge dia kosong. Okey. Tolak 1 tambah 8, dia menjadi positif 7. Yang ini ada positif 2 saja. Okey. 7 tolak 2 berapa? 5. Jadi perbezaan charge dia adalah 5. Maka akhirnya di sini kita letak 5 elektron untuk seimbangkan charge dia. Okey. Baik. Jadi persamaan kimia ni cikgu rasa ini adalah antara yang paling susah dalam form 4 dengan form 5. Jadi siapa boleh tulis persamaan setengah ni? Hebat. Sangat hebat. Susah, paling susahlah untuk persamaan. Okey, lepas itu kita akan menggabungkan dua setengah persamaan ini untuk menjadikan dia persamaan ion. Okey, macam mana nak gabung? Copy paste dua-dua setengah persamaan ini, kemudian semak elektron dia. Bilangan elektron dia mesti sama. Ini 1E, ini 5E, tak sama. Kita kena samakan, jadi kita darab dengan 5. Macam matematik, setiap satu darab dengan 5. Akhirnya 5, 5, sama, boleh potong. Kiri saling kiri, kanan saling kanan. Ceng, selesai. Nanti dalam nota kita ada buat latihan lagi lah. Sekejap. Okey, jadi dalam buku teks terdapat 6 contoh. Terdapat 6 contoh. 6 contoh ejen peroksidan, murid-murid kena hafal. Dan juga saya telah type dalam nota kamu, tak payah salin. Dan terdapat 5 contoh ejen penurunan. Jadi hafal je, kita dapat tentukan. Bila tengok tube view, kita sudah dapat tentukan yang mana ejen penurunan, yang mana ejen peroksidan. Okey, jadi rujuk kepada nota cikgu. Jadi baik, ini adalah nota murid-murid. Boleh keluarkan nota. Sekarang kita buat latihan sikit. Jadi, ingat poin pertama. Peroksidan berlaku apabila kehilangan elektron. Okay, jadi sekarang ini persamaan kimia dia. Kita cuba tulis setengah persamaan dia. Okay, jadi saya terangkan satu konsep dulu lagi yang ikatan kimia. Masih ingat magnesium? Dia 282. Jadi nak seimbang, dia akan hilang 2 elektron. Ini dulu kita pernah belajar, betul tak? 282 kita melepaskan 2 elektron. Akhirnya dia akan menjadi apa? Mg2+.
Ingat tak? Ha, konsep lah. Okey, jadi negatif 2 plus ini kita tak boleh tulis negatif dalam setengah persamaan. Maka kita akan pindah ke kanan. Ah, akhirnya mendapat mg menjadi mg2 plus plus 2i. Jadi ini adalah 28. Seimbang, jadi dia akan kahwin dengan O2 negatif lah, menjadi MgO. Okey, ini teori dia lah yang tahun lepas punya. Okey, jadi yang ini kita telah bincang dalam contoh di atas. Mg telah menjadi Mg2 plus plus 2i kerana 2 positif 2i ini melepaskan elektron, proses penoksidan. Jadi bahan yang dioksidakan Mg, dioksidakan Mg, jadi dia adalah ejen penurunan. Okay, manakala ini nampak tak? Menerima elektron. Okay, kalau menerima elektron, jadi dia adalah penurunan. Okay, dan dia adalah ejen penoksidan. Check. Okay, ini tak ada masalah. Boleh isi tempat kosong. Okay, lepas itu ada satu aktiviti tube U. Oh, ini sangat penting. Okay, jadi kita tengok. Di dalam contoh ini, cikgu gunakan larutan ferum 2 juga dan juga air bromin. Okay. Jadi, kita tentukan ejen dulu. Jadi, kalau murid-murid sudah hafal, air bromin adalah ejen penoksidan dan larutan ferum 2 adalah ejen penurunan. Dan cepat-cepat, ejen penurunan, terminal apa? Terminal negatif. Terminal negatif. Dan elektron sekarang mesti keluar dari sini. X mesti. Dan jarum dia mesti terpeksong ke kanan. Kanan. Betul, ini kanannya. Okay, setengah bersamaan kita belajar sekali lagi. Ferum 2 Fe2+. Kemudian dia akan menjadi Fe3+. Seimbangkan elektron dia, tambah E. Okay, melepaskan elektron. Yang ini apakah tindak balas dia? Dia melepaskan elektron. Dia adalah penoksidaan. Perhatian, larutan ini bertukar daripada warna hijau ke perang. Okey, dia akan menjadi Fe3+ berwarna perang. Okey, air bromin, bromin Br2. Okey. Dan dia akan menjadi Br negatif. Kena pernah hafal bukan? Lepas itu, biar ada dua, jadi kita kena seimbangkan letak dua di sini. Nah, sekarang letak elektron di mana? Elektron letak di sebelah yang lebih positif. Jadi, kiri ini dia lebih positif, kita tambah elektron. Kerana elektron dia sendiri adalah negatif. Jadi, kiri negatif, kanan ada negatif. Dia balance. Tapi, dia ada dua negatif. Maka, kita kena letak dua E di sini. Okey, kadang-kadang setengah bersamaan ini memang susah nak faham. Jadi, cikgu cadangkan mungkin belajar hafal je. Hafal bersamaan ini. Bersamaan dua inilah. Dua ini, tiga ini. Yang susah ini tak boleh hafal lah. Mungkin hafal first and second. Jadi memudahkan murid-murid untuk menulis bersamaan nanti. Setengah bersamaan nanti. Okay, jadi nak tulis bersamaan ion, kita copy. Minta maaf, ini belum lagi. Menerima elektron penurunan. Perhatian, air bromin dia warna perang ke tidak berwarna. Okey, yang ini ejen penoksidaan terminal positif. Okey, jadi belajar ingat ejen penurunan saja, terminal negatif. Boleh? Okey, kita buat tulis persamaan ion. Okey, copy. Paste, Ctrl C, Ctrl V. Okey, cantik. Sekarang nak tengok apa? Tengok elektron. Yes, 1E, 2E. Sama? Tak sama. Jadi ini tak sama, kita kena darab 2. Darab 2 supaya nak jadikan dia 2E. Okey, darab 2. Darab 2. Darab 2. Okey, selesai darab 2. Sekarang 2E, 2E. Oh, sama. Jadi sama, elektron dia boleh cancel. Sek. Lepas itu, kiri saling kiri. Kiri. Copy.
Saling kiri. Copy. Okay. Dan lepas itu, minta maaf. Kanan. Kanan. Copy. Kanan letak di kanan. Senang saja. Sangat senang. Okay, settle. Jadi ini adalah bersamaan ion untuk tindak balas pemindahan elektron dalam tube bio ini. Itu saja, dapat? Jadi boleh salin. Akhirnya selesailah. Jadi murid-murid kena hafal ejen penoksidan. Ada 6. Kemudian ejen penurunan dia ada 5 saja. Okay, murid-murid hafal. Jadi nanti kuis ada juga soalan lah untuk pilih yang manakah ejen penoksidan dan ejen penurunan. Okay, jadi itu saja. Maka dalam topik ini banyak ada 3 perkara murid-murid kena hafal. Perkara pertama adalah penoksidaan hilang elektron. Boleh? Penoksidaan hilang elektron. Kedua adalah tentukan ejen penurunan dan ia adalah terminal negatif. Elektron bergerak dari terminal negatif ke terminal positif. Okey, jadi itu saja untuk video ini. Nanti murid-murid boleh tengok video eksperimen berkaitan dengan tube bio. Baik, sekian, terima kasih.